Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafina wa ulana Muhammadin wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah para pecinta, para sahabat silat dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kami Kampung Silat Jampang hadir kembali untuk menambah ilmu, menambah edukasi terkait dengan dunia persilatan. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Hari ini kita akan meminta nasihat dari seorang ulama terkait dunia persilatan. Nah, hari ini kita alhamdulillah diperbolehkan sowan ke rumahnya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Suma, SH, MH, MM, alhamdulillah di daerah Ciputat. Ya, terima kasih banyak Pak Profesor atas kesediaannya memberikan nasihat kepada kita. Ini penting untuk para pesilat agar kita senantiasa berjalan di dunia persilatan itu sesuai dengan real syariah yang ditentukan oleh Allah seperti itu. Nah, Amin. Hari ini beliau berkenan untuk memberikan nasihat kepada kita. Mari kita simak dengan sebaik-baiknya. Beberapa poin nanti pengen dibahas di sini, Prof, terkait pertama motivasi. Baik. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada para warga kita Indonesia ini untuk belajar silat. Yang kedua adalah terkait dengan batas-batas kesyariahan dalam kita belajar silat. Apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang harusnya tidak dibolehkan, dihindarkan. Kemudian berikutnya lagi yang nomor tiga adalah terkait dengan yang sekarang ini memang banyak pertanyaan. Gimana sih hukumnya kalau kita ini di persilatan belajar tenaga dalam, ilmu-ilmu kesaktian, kanuragan, seperti itu. Dan yang ketiga yang lagi booming sekarang adalah pertandingan MMI, Mixed Martial Art, yang sekarang juga ada namanya silat bebas nih, Prof. Silat bebas, artinya pertandingan silat yang di situ tentu ada yang kalah, ada yang menang, ada yang terluka, bahkan ada yang mungkin bisa sampai meninggal dan segala macam dengan berbagai macam bentuknya gitu ya. Kalau di MMA itu kan ada yang membuka aurat dan segala macam. Nah, ini batas-batasnya yang pengen kita dapatkan nasihat dari Prof. Muhammad Amin Suma adalah terkait dengan itu tadi. Mudah-mudahan kita para silat semakin bersemangat tentunya, karena belajar silat itu kan harusnya semakin dekat kepada Allah. Selain sehat badannya dan juga melestarikan budaya bangsa ini. Nah, kami persilakan kepada Profesor Amin Suma untuk memberikan nasihatnya kepada kita semuanya. Silakan. Terima kasih Ustaz Herman Budianto yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Para peserta yang dirahmati Allah, khususnya kawan-kawan pesilat yang bergabung dalam persilatan Dompet Du'afa Republika yang amat sangat kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita naikkan, karena alhamdulillah di jelang siang hari ini kita bisa berbincang perihal persilatan pada umumnya dan ihwal persilatan dari sudut pandang syariah pada khususnya. Salawat dan salam untuk Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Insyaallah kita dan mereka kapan dan dimanapun selalu istiqamah untuk menjunjung tinggi ajaran Allah dan tuntunan Rasulnya. Karena itu sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta permohonkan selawat dan salam untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Kawan-kawan pemirsa yang terpelajar, izinkan sebelum lupa saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama dengan kawan-kawan semua
berbincang paling sedikit empat hal utama yang sudah dikemas oleh guru, kawan, maupun pimpinan Anda semua, yaitu Ustadz Herman Budianto. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, amin, amin, dan selalu beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal. Sebelumnya izinkan saya ingin sedikit menyebut nama tokoh. Kebetulan alhamdulillah saya relatif menyukai permainan silat pada umumnya. Tinju, boxing saya sering nonton juga. Tidak kecuali MMA ya. Ini termasuk yang saya tonton sampai selesai gitu ya. Adalah yang diperankan oleh Habib Nurmagomedov ya. Habib Nurmagomedov vs Justin Gaethje. Termasuk bagaimana sesumbar dari Justin ini, dan dia juga sempat berdiri dari bangkunya untuk tanda kutip menawarkan minuman alkohol kepada Habib. Mohon maaf, ya. Kalau yang menawarkan minuman itu si Corner. Corner. Itu satu sini itu kan, ya. Tapi yang terakhir saya tonton, yang terakhir ini. Artinya apa di situ? Saya hanya melihat bagaimana dia dipancing sedemikian rupa gitu kan. Dia sudah tahu bahwa ini muslim gitu kan, tapi masih dipancing. Dia tidak terpancing, alhamdulillah tidak bereaksi. Tapi reaksinya nanti di lapangan fair, meskipun di ujungnya itu dengan corner ada sedikit tanda kutip ya, yang relatif ya. Ya itulah kehidupan, tidak boleh mulus rupanya, takut sombong nanti itulah. Nah ini menginspirasi terus terang saja, saya begitu diminta itu saya teringat dengan itu. Terima kasih sekali lagi. Nah, saya ingin mencoba membahasnya terutama dari sisi maqasidus syariah. Karena semua perbuatan, ucapan dan tindakan insan insan muslim muslimah itu tidak boleh lepas dari koridor cita mulia syariah itu sendiri, yang populer dengan sebutan maqasidus syariah. Tapi maqasidus syariah ini rasanya belum bisa kita amalkan dengan baik sebelum membahas kita ini manusia ya, terutama para pesilat gitu ya, siapa sebenarnya. Nah, manusia itu dipastikan unsurnya itu minimal ada tiga unsur utama. Yang pertama adalah unsur fisik, bahasa Quran jasad, badan atau jism sebutannya. Luar biasa, tiga kali, tiga macam. Yang kedua, akal fikiran. Ya, akal fikiran. Yang ketiga adalah rohani, ruhaniyah. Disimpulkan oleh para ahli dalam ungkapan yang singkat padat, al-insanu mukawwanun minal jasadi wal aqli war ruhi. Semua insan termasuk saya amin suma ya, termasuk ya Ustadz Herman, kawan kita ini, Bang Segi, ini pesilat-pesilat ini, sama manusia kan, al-insan kan? Ya, itu terdiri atas fisik biologis yang disebut Quran, jasad, jism, atau badan. Tiga-tiga komponen ini, ya, fisik biologis, kemudian akal fikiran, lalu rohaniyah, psikis, psikologis, ini tiga-tiganya wajib harus dipelihara, dirawat dengan baik. Ya. Dirawat dengan baik.
Bagaimana cara merawatnya? Ya kalau fisik itu karena kita ini fisik itu apa namanya wujudnya kasar, maka makanan juga material kan, makan minum, pelatihan fisiknya juga adalah ya yang sesuai dengan fisik. Tani, nyangkul, jalan, lari, segala macam. Terus salah satunya adalah olahraga. Nah, itu. Olahraga ini penting. Ya, karena kita harus sehat. Itu intinya. Harus sehat. Ya, harus sehat. Kalau boleh saya bagi, 3, minimal jatah untuk berolahraga itu 33,3%. Oh, 33,3% ya. Juga itu ya? Iya, kalau saya. Masya Allah. Untuk akal pikiran, latihan, pentingin akal pikiran ini kan. Makanya sampai ada TTS ya, diciptakan. Nah, dulu sebelum zaman jet TTS itu di terminal, di stasiun, di mana-mana TTS itu yang paling banyak. Benar, benar. Sampai dihadiahi. Iya, dijual itu ya. Nah, iya. Nah, rohani pasti asupannya lembut-lembut juga. Iya, yang berat spiritual, zikir, doa, ngaji. Kalau kita yang beragama Islam, seni juga ada di situ, seni. Nah, tapi kali ini saya diajak bicara ya Ustaz Herman tentang persilatan. Jadi lebih fokus kepada pembinaan fisik biologis ya. Bagaimana ini? Nah, tadi sudah jelas itu. Nah, sekarang bayangkan pentingnya fisik itu harus dirawat karena ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dikasih ruh manusia itu sudah dikasih casing dulu, casingnya itu body gitu kan, iya, diciptakan dulu gitu kan, dari nutfah, nah, dari air sperma, lalu berubah menjadi mutuah, berubah menjadi alaqah, terus, sesudah sekian, baru diciptakan ruhnya. Jadi kalau analogis itu penting, makanya bayi lahir itu kan, bukan akal yang diurus itu, terutama adalah fisiknya, gitu, nah. Jadi penting sekali, minimal seimbang dengan yang lain. Nah sekarang, kemudian apa ini? Bagaimana minimal, saya sudah membaca ayat Quran, surat An-Nisa ayat 9 ya. Surat An-Nisa atau surat keempat ayat 9. Yang mengingatkan orang-orang beriman, kita ini jangan sampai meninggalkan anak didik atau terutama anak biologis yang lemah secara fisik, secara akal pikiran, maupun secara psikis, mental, spiritual. Nah, Allah berkalam, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladhina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim, fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka, orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu memiliki rasa kekhawatiran, rasa takut, rasa was-was. Sekiranya mereka meninggalkan anak keturunan yang lemah. Zurriyatan di'afan. Iya, yang lemah. Saya sebagai seorang guru besar, terus terang, memahami ayat ini bukan semata-mata anak biologis, anak saya, anak kandung saya, tapi selalu saya ingatkan juga kepada anak-anak didikan kami, mahasiswa, berjamaah, termasuk di persilatan Dompet Du'afa ini, karena saya sebagai ketua DPS di Dompet Du'afa selalu mengingatkan, ini masuk kategori anak didik non biologis, tapi anak didik dalam dunia kesyariahan. Jangan sampai kita harus memiliki rasa takut kalau-kalau kita meninggalkan generasi kita yang kita bina, apalagi Anda Ustaz Herman itu kan yang membidangi seni budaya, salah satunya adalah silat. Jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah secara fisik maupun secara akal pikiran. Ya, juga secara kerohanian.
Cuma yang kedua, ketiga dibina oleh orang lain. Dalam hal ini Ustaz Son Haji ya. Kenapa? Karena orang yang lemah itu, maaf, kalau orang lemah bisa nyangkul enggak? Enggak bisa. Orang lemah itu bisa enggak membajak tanah, nyupir? Enggak bisa. Tanah itu kalau fisiknya itu lemah itu. Nah, jadi harus kuat jasmaninya. Karena itu bahagian dari takwa itu. Buktinya Allah mengatakan falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah mereka, kita-kita ini ya, menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah dan ungkapkanlah kata-kata itu dengan kata-kata yang baik, yang arif bijaksana, yang santun, yang tepat dan mengena. Luar biasa garis yang digariskan oleh Al-Qur'an, nilai-nilai syariah ini harus kita rawat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah menyinggung maqasidus syariah. 5 cita ideal yang dikonsepsikan oleh syariah. Yang pertama, kita wajib hukumnya merawat, memelihara dan mempertahankan agama. Tin, ya tentu karena kita agama Islam, ini agama Islam. Yang kedua, wajib hukumnya merawat jiwa. Ada corona atau tidak ada corona, tetap merawat jiwa itu adalah wajib hukumnya. Hifzul nafas. Yang ketiga, hifzul akal. Memelihara akal fikiran ini tidak boleh diganggu. Makanya kalau minum-minuman keras atau mengonsumsi obat-obatan yang menyalahgunakan, yang berbau alkohol dan sebagainya, itu dilarang. Yang keempat, hifdzun nasl, memelihara keturunan atau memelihara harga diri, yang ard, wajib itu dipelihara. Yang terakhir, hifdzul mal, mempertahankan harta kekayaan. Ini prinsip yang harus diketahui dan dipegangi oleh kita semua. Nah, itu pengantar umumnya. Nah, sekarang bagaimana kita menyangkut soal motivasi untuk latihan silat dalam Islam? Motivasi latihan silat dalam Islam itu sekurang-kurangnya sama dengan motivasi kita ya melakukan olahraga. Karena silat itu cuma salah satu bentuk dari olahraga. Dan jangan lupa itu seni ya, sehingga seni bela diri kan disebutnya gitu kan. Seni bela diri. Itu diakui oleh dunia dan Indonesia oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai banyak kali. Seni dan budaya ini atau budaya yang bernilai seni. Salah satunya adalah pencak silat dan negara kita ini NKRI itu punya jasa besar bagi pengembangan seni bela diri silat ini. Waduh, luar biasa. Masing-masing daerah punya. Masya Allah. Nah, buktinya alirannya begitu banyak ya. Nah, itu dia. Luar biasa. Bahkan kalau boleh saya berseloroh, berdosa kita kalau menyengsarakan nilai-nilai budaya yang syar'i yang diwariskan oleh para pendahulu kita, kita abaikan, sama dengan mentelantarkan tanah umpamanya, maaf, dibiarkan itu. Nah, Anda punya keterampilan dalam dunia silat, kalau nggak dipelihara, tanda kutip tadi bisa dikatakan berdosa ya, itu. Karena anugerah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, dari mana masuknya? Lah tadi itu kan, untuk kita punya kewajiban mempertahankan diri kita. Nah, terutama sehat minimalnya. Oke. Jadi harus didorong dan saya mendorong apa namanya keberadaan
Kampus ya, apa grup kita ini? Kampus Silat Jampang. Kampus Silat Jampang, ya. Maafnya. Itu satu ya. Harus dipacu dan dipicu, dimotivasi. Yang kedua, batasan syariah tentang silat, apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam silat. Nah, secara umum dan keseluruhan, tadi sudah saya katakan, hukum olahraga dan memainkan seni itu secara umum hukumnya mubah. Boleh. Standarnya. Namun bisa jadi berubah menjadi sunnah, bahkan wajib. Sunnah itu anjuran. Wajib itu kalau memang satu ketika diperlukan betul. Sekarang malah banyak negara-negara nasional di muka bumi ini yang menerapkan disiplin militer, ilmu kemiliteran kepada warga negaranya. Indonesia meskipun belum sampai sejauh itu, karena masih menjadi hak warga negara untuk melakukan bela negara, belum jadi kewajiban seperti halnya di negara-negara tertentu lainnya, kita sebagai warga negara dan orang beragama harus tetap memiliki siap-siap diri untuk melakukan, ya, menguasai atau memiliki keterampilan dalam bentuk bela diri. Saya katakan salah satunya silat itu kan bukan satu-satunya. Nah, kalau dihubungkan dengan silat, seyogianya anak-anak Indonesia itu ya ambil bagian dari situ. Betul-betul. Iya. Apalagi kita ini sudah dapat pengakuan dari UNESCO. Oh ya, alhamdulillah. Itu. Jadi ini pengakuan. Nanti kalau mau Anda mau tanya boleh supaya hidup itu kan. Nah, boleh. Jadi pengakuan dari UNESCO ya memang sekarang semana-mana di mana-mana sudah harus ada hukum internasional ya yang melindungi gitu kan. Nah, oleh karena itu ya kita dari kacamata agama saya katakan lagi itu serendah-rendahnya mubah. Bisa menjadi sunnah anjuran, bahkan wajib dalam kasus-kasus tertentu. Tapi nanti bisa menjadi makruh, bahkan haram. Mana yang makruh itu? Nah, misalnya contoh yang makruh ini, umpamanya, kalau silat ini, umpamanya si pesilat ini, umpamanya dari kacamata agama kan kita makruh umpamanya kalau ketika dimakruhkan ketika membuka aurat, apalagi perempuan, ya bisa dikatakan rawan. Itu prinsip. Tapi kan bisa diatasi meskipun kadang-kadang peraturan internasional ada yang itu. Dalam hal-hal tertentu kalau itu memang tidak bisa sama sekali diatasi, mudah-mudahan tercatat ke dalam hal yang dibolehkan karena alasan darurat. Sekarang boleh kan ya, untuk pertandingan pakai menutup aurat? Nah itu ya, juga usaha seperti itu yang perlu diperhatikan betul oleh kita. Ini andai kata, maaf, ya, andai kata sekalipun mungkin negara tertentu yang mengadakan dari itu, ikuti. Karena darurat itu tadi. Itu kan. Kemudian bagaimana ya terutama ini mempergunakannya. Mungkin nanti saya bahas pada membahas MMA ya, yang hal seperti itu. Jadi prinsip dasarnya adalah mubah, bisa sunnah bahkan wajib dalam kasus tertentu. Ingat catatan kasus-kasus tertentu itu. Wajib bisa sampai itu. Haram juga berarti Prof ya? Bisa makruh, bisa juga haram. Iya, jadi itu berlaku kelima kategori hukum Islam itu. Nanti saya rincinya ketika bicara MMA ya. Itu, jadi prinsipnya mubah, bahkan sunnah. Ya, bisa menjadi wajib dalam kasus tertentu, mohon diingat ini. Tapi di sisi lain bisa makruh atau bahkan haram dalam bentuk-bentuk tertentu. Oke. Sekarang bagaimana hukum ilmu tenaga dalam? Nah, ini tenaga dalam ini sebenarnya kan paling tidak bisa dibedakan ke dalam dua hal. Ada tenaga dalam yang memang diupayakan dari diri orang itu sendiri tanpa ada bantuan pihak lain. Nah,
Tapi ada juga yang memerlukan bantu, misalnya dengan pernafasan, diolah sedemikian rupa. Tapi memang ada juga setidak-tidaknya keyakinan sebagian masyarakat tentang meminta bantuan, maaf, tanda kutip, ke makhluk halus. Jin itu tadi ya? Iya. Dengan menggunakan sihir. Kalau sampai itu terjadi, maaf, jelas haram hukumnya. Bahkan dosa besar. Dosa besar kalau dia terinterpretasi dengan jin. Iya, kalau dia melibatkan ilmu sihir itu. Baik. Merujuk kepada Al-Baqarah, surat 2, ayat 102 atau 103. Iya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinnasyayatin kafaru yu'allimunan nas sihir. Dan seterusnya. Jadi Allah mengingatkan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Kenapa ini hubungannya dengan Nabi Sulaiman? Kita tahu kan Nabi yang paling terampil untuk berkomunikasi dengan hewan-hewan itu, jin dan setan semuanya, ya Nabi Sulaiman masalahnya. Termasuk jin itu, burung hudhud, ya pokoknya tidak ada hewan. Sampai semut pun bisa bergurau dengan Nabi Sulaiman. Nah, luar biasa. Tapi kenapa sihir dikatakan di situ itulah? Nah, itulah dia. Nabi Sulaiman sebagai seorang yang dikasih status kedudukan ya nabi, ya raja, dan seterusnya itu, nah, harus bisa, tanda kutip, mengendalikan seluruh makhluk yang akan coba-coba menyimpangkan beliau dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh langsung nanya nggak, Prof? Ya. Ya. Kalau misalnya membedakan antara karohmah dengan yang jin itu gimana kira-kira? Gini, sependek saya tahu ya. Sebenarnya jin pun sebagiannya dimungkinkan. Kalau itu jinnya adalah jin muslim. Kalau setan, insya Allah tidak ada itu yang muslim itu yang itu. Kalau jin dimungkinkan, karena jin itu sampai mengagumi Al-Quran segala macam. Hanya tadi saya katakan itu. Apakah di permainan itu dimungkinkan apa tidak? Ya mungkin harus diperhatikan itu ya. Kenapa? Karena kita harus yang namanya permainan itu harus menyepakati aturan main yang ada. Nah, tenaga dalam hal ini dianjurkan itu karena merupakan bagian dari apa namanya tajribah kita, pelatihan kita gitu, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang automatically memelengket dengan dirinya, ya ada yang yang jadi persoalan insyaallah kalau selama itu adalah saya menyebutnya begitu saja lah, ikut yang umum berlaku lah, disebut dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah ya. Iya. Karena karomah kadangkala maaf umumnya dihubungkan kepada nabi. Calon nabi minimal. Derajat kita ini kan bukan calon nabi. Itu maaf ya. Jadi secara pribadi saya lebih suneng, lebih pas rasanya, enggak punya ganjelan kalau ngomong dengan ilmu hikmah itu ya. Ketimbang tadi itu. Orang lain silakanlah itu, boleh-boleh saja. Ya. Termasuk karena, saya gini, Pak. Kadang-kadang kan kita diberikan amalan untuk ilmu kebal, untuk ilmu apa, kekuatan apa, ilmu Brajamusti atau apa gitu ya. Yang itu memakai ayat-ayat Al-Qur'an. Apakah memang itu diperkenankan dengan seperti itu, Pak? Ada khilafiyah. Ada khilafiyah. Gini, karena di dalam Al-Qur'an itu juga ada ayat-ayat yang tanda kutip isinya tentang sihir. Saya tentang di dalamnya itu tadi. Iya, karena itu kan ini. Misalnya Nabi Musa lah yang paling luar biasa. Iya. Yang paling luar biasa Nabi Musa. Iya. Nabi Musa ini adalah nabi yang dihadapkan dengan Fir'aun. Ya. Luar biasa. Ada enggak jasad, tanda kutip, preman lah saya katakan begitu, preman yang diabadikan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Nah, itu contohnya. Ya, betul. Jadi saya sependapat dengan sekian banyak ahli tafsir, sekian banyak ilmuwan yang bergelar Hujjatul Islam, ya, yang bergelar Waliullah, menggambarkan tidak ada kemusyrikan terjadi di muka bumi ini
yang memadai, apalagi mengungguli kemusikan yang terjadi di zaman Nabi Musa dihadapkan dengan Fir'aun. Karena Fir'aunnya mengaku ana rabbukumul a'la gitu kan. Ini persoalan tinggi. Wah, paling tinggi, udah ngaku Tuhan, Tuhan tertinggi lagi mengenyek. Nah, maka itu betul ya, alhamdulillah saya sudah minimal 4 kali itu. Nah, 3 sampai 4 kali melihat museumnya itu ya. Iya. Muminya Fir'aun itu kayak apa? Subhanallah. Mengerikan ya. Bukan hanya memalukan dan memilukan, mengerikan. Kira-kira orang yang dulu sesumbarnya ana rabbukumul a'la ternyata tadi tulang belulang. Jadi kalau kita baca surat Yasin itu Masya Allah ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Man yuhyil izama hiya ramim. Qul yuhyihal ladzi ansyaha awwala marrah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu kalau kita memikirkan tentang kejahatannya Fir'aun itu tadi, lepas parao yang mana gitu ya, karena banyak muminya itu. Nah, seperti itu. Nah. Jadi kembali tadi saya lebih anu, meskipun karomah tidak salah karena surat Al-Isra menyebut balaqad karramna bani adama, tapi dalam tulisan-tulisan saya lebih cenderung karomah itu adalah tadi itulah untuk orang. Iya, pangkatnya karomah, ikhlas segala macam. Kita ini makhluk biasa. Ya. Saya pribadi ya, betul. Amin sumadu enggak ada apa-apanya. Jadi ya mengikutilah anu itu tanpa harus anu. Jadi ilmu hikmah tadi syaratnya apa itu untuk mendapatkan ilmu hikmah tadi itu Pak Profesor? Iya, bergantung ini karena ulama masing-masing berbeda. Kalau ulama tasawuf tidak akan sama memahami hikmah ini dengan ulama syariah. Ulama-ulama mutakalimin berbeda juga memahaminya itu. Iya. Ahli hadis, ahli fikih termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu menafsirkan al-hikmah itu dengan hadis. Hadis. Tetapi ada yang menafsirkan begini dari kalangan mazhab Hambali umpamanya, hikmah itu isobatul qaul wal fi'al. Satunya kata dan perbuatan. Nah, saya suka menghubungkannya dengan surat Ali Imran ayat 102 dan 103. 102-103 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini nih. Kata-kata wa la tamutunna illa wa antum muslimun itulah yang harus lekat di dalam fisik kita, akal fikiran kita dan batin kita. Itu kuncinya. Jadi isobatul qaul itu upayakan apa yang meluncur dari mulut kita ini adalah sebuah kebenaran. Minimal kita usaha untuk itu, gitu kan. Walaupun pasti ada salahnya, tapi kesalahannya terjadi bukan karena niatan kita. Mungkin karena ketidaktahuan kita, bukan kesengajaan itu. Nah itu, bagaimana mulut kita. Contoh begini, kena anda tanya, saya punya kakek, maaf ini kakek saya itu, kata orang bilang, dan saya juga mengakui memang terkaya di kampung. Masya Allah. Mohon maaf, kita harus minum mas saja. Waktu dulu tahun 60-an itu terlalu lama. Kalau garong itu kan mau menggarong orang kan kirim surat. Oh gitu. Oh iya. Kirim surat. Di namanya disebut. Nah, mau menggarong. Oh iya. Kamu siapkan uang sekian malam Kamis umpamanya gitu ya. Jam 12 malam atau paling lambat jam 2 malam. Tulis nama dia. Karena sudah diketahui jawara itu siapa. Luar biasa ya. Ya. Lalu kita nggak ngerti kenapa itu walaupun dipegang oleh apa nanti keluar lagi anu gitulah. Ya. Nah, kita ngebahas itunya ya. Kita sisi dari soal ini. Ya. Alhamdulillahnya kakek saya ini sependek saya tahu rasanya itu nggak pernah kayaknya
kejadian menimpa beliau. Selalu ada itu halangan, hambatan, anu itu. Beda dengan yang lain-lain. Betul di cepakak anu pintunya itu. Karena saya meskipun kecil tapi kan melihat juga itu kan ya. Nah, tapi waktu itu belum mengenali loh itu. Apa itu gitu ya? Iya, begitu saya sudah kuliah, sering ngobrol dengan kakek saya itu, termasuk tentang, maaf ya, yang Anda gara-gara Anda tanya ya, tentang wiridnya itu. Ada yang saya buang, karena beliau juga ngakui. Saya yakin kamu yang bisa baca kitab gundul, istilah beliau. Saya tidak termasuk, kata beliau. Coba ini, widan petua sebutannya itu, di mana? Kaget saya, maaf. Ada yang agak salahnya relatif cukup fatal. Karena jalasana uka itu bacaannya jalalasana. Jalalasana. Dirubah jadi jalalasana. Iya, lamnya lebih satu. Mungkin, maaf, si pengajarnya juga tidak mengerti bahasa Arab. Baik, baik. Jadi dia jalasana uka itu lamnya itu adalah ya jalala, dianukan begitu. Saya tidak tahu apakah karena itu ada syiddah, itu tidak menggunakan syiddah, tapi tidak lazim kan. Salana uka, maaf, ada lamnya. Jala salana uka, bukan sana uka. Nah, waktu itu beliau, nah karena kamu bisa, tolong kalau bapak tua itu memang ya itu bisa mengamalkannya. Saya itu yang mengambil kesimpulan karena ketidakmengertian beliau, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Nah kalau najib dalil, kalau saya umpamanya salah kan nggak lucu gitu kan. Nah kira-kira begitu. Tapi saya diberi oleh beliau. Diamalkan sampai sekarang, Bro. Gak usah ditanya itu ya, Bro. Dan ini menarik, Pak. Berarti kan ilmu hikmah itu terkait juga dengan keimanan, kebersihan hati, dan kesamaan dengan ucapan tadi ya. Persis. Tidak bisa bahwa orang sakti itu dengan mengatakan bahwa ilmu itu dari Islam, tapi kelakuannya mohon maaf ya. Nah, itu yang sebenarnya bukan ilmu hikmah. Iya, sama sekali kalau saya memahami tadi itu. Alhamdulillah. Isobatul qaul wal amal. Jadi kalau tidak isobatul kaul wal amal, maaf, rasanya kok gitu. Iya, berarti bukan. Karena hanya ini akan bisa. Kan manusia itu, omongan itu janji, omongan itu doa. Sampai ada ungkapan, mulutmu harimau. Nah, itu. Jadi memang ketika hikmah ini lebih umum sifatnya diberikan kepada siapa? Allah mengatakan, yuktil hikmata man yasha. Wa may yu'ta hikmata faqad utiya khairan katsiran. Sehingga disebut ada, walaupun orang di kampung nyebutnya ilmu putih. Ilmu putih. Ya enggak apa-apa, simbolik kan? Ya, sebenarnya itulah ilmu. Ya, hikmah tadi. Hikmah itu tadi kalimat saya. Ya. Lalu lawannya pasti black magic. Ya, hikmah hati hitam. Nah, iya sebutannya juga hitam kan, hitam itu kan simbol itu, tapi pesilat hitam kan? Ya, nah, tidak berarti hitam itu. Karena itu istilah sebutan saja gitu kan. Kalau silat ini filosofinya, nah, artinya biar dia bisa bersih. Ah, itu dia. Itu dia tadi saya katakan, itu punya filosofi yang filosofi lain. Cuma sebutan tadi, nah kan itu sudah berabad-abad itu. Wong buku-buku Syamsul Ma'arif namanya. Iya, kan. Ya. Saya antum tentu lebih tahu lah yang mendalami itu. Saya ilmu syariah bukan di itu. Tapi ya itu tadi itu salah satunya. Isabatul qaul wal fi'al. Wal fi'al. Iya. Alhamdulillah. Ini semakin memberikan gambaran kejelasan ini, Pak Profesor, terkait dengan masalah ilmu wahyu ini, alhamdulillah. Iya. Baik. Jadi kita lanjutkan satu lagi nih, guys. Iya, ya. Silakan. Ya. Yang MMA ya? MMA ya, terakhir. Untuk yang MMA atau Mixed Martial Arts, ini secara umum, karena ini sudah diakui oleh dunia, ya, dan pasti melibatkan ahli-ahli fisik, kesehatan, ya insya Allah ta'ala, mubah hukumnya menurut saya. Iya. Jadi mirip juga sama dengan tinju gitu ya? Ya sama dengan tinju. Ini juga maaf kalau alat kelamin kan nggak boleh ditendang. Ya, kan? Artinya boleh. Ada rambu-rambu. Ya. Nah, secara umum sudah diatur oleh
kekuatannya dunia sudah itu tahu. Baik. Jadi secara umum dan seluruhan saya insya Allah mengatakan boleh sambil nunggu fatwa majelis ulama. Oh iya. Ya karena belum ada ini kan. Walaupun belum mungkin ada. Nanti ada batas-batas kadang-kadang kan memang kita sih kadang-kadang nonton gitu ya. Yeah. Ya. Cuma kadang-kadang risih juga kalau tiba-tiba perempuan dengan pakaian yang itu kan yang bawa. Ah ya. Nah masalahnya begini, kalau itu kan bukan kita. Bukan kita dia. Ya. Andai kata persilatan Anda itu memberikan yang lebih baik saya itu berarti sebagai inisiator yang sangat baik. Diperbaiki misalnya. Oh, perbaik. Iya. Yeah. Jadi yang berbau-bau maksiat, ya. Mungkin ada upayakan juga di kan situ. Anda sudah diakui UNESCO ini. Iya betul. Bisa enggak kita upayakan kalau gitu? Iya, karena itu bagaimanapun orang bilang menjual aurat, itulah yang menyebabkan ada yang mengatakan haram. Jadi kalau ini goal Anda memperjuangkan kayak halnya renang dulu kan nggak boleh pakai itu. Betul. Sekarang sudah boleh. Salah satunya kan perenang Aceh kita itu kan yang luar biasa. Nah itu hal nilai namanya. Punya peradaban, punya segala macam. Bagian dakwah gitu ya. Nah, iya. Islam. Oh, iya. Kalau sekarang belum bisa enggak apa-apa. Yuk kapan kita adakan seminar atau adakan apa gitu hasilnya itu. Jadi memberi solusi itu. Kita kawal dengan itu. Walaupun nanti kan ada batas-batas ya, walaupun nanti kita mukul itu sampai orang berdarah, oh, iya. Macam itu terhitung sebagai dosa. Persoalan. Bukan dosa ya? Tidak. Bukan. Yang penting kita jangan sampai punya niatan mau mematikan dia, karena bagaimana harus diadukan. Jadi ini hanya pertandingan. Pertandingan, ya, ada batasnya. Dan kita tujuannya sampai memenangkan pertandingan, bukan untuk membunuh dia. Bukan untuk membunuh. Kalau dalam hatinya ada niatan membunuh secara samar-samar, wah janganlah. Tidak fair namanya itu. Kena hukum membunuh berarti ya. Membunuh, tidak menghormati Al-Maidah ayat 1. Jadi sampai dia kita lumpuhkan, ya ibaratnya polisi kan yang ditembak cuma kakinya. Pada dasarnya menghindari jangan sampai mematikan gitu. Maka ada organ-organ tertentu yang tidak boleh dan pukulannya juga kalau terlampau bisa jadi. Apalagi kalau sengaja jelas kena hukuman membunuhan. Kalau sengaja dia alat kelaminnya ditendang memang tujuannya untuk mematikan dia, memanfaatkan situasi, memanfaatkan dalam kesempitan. Tidak boleh. Jadi innamal a'malu binniyat itu wajib. Jadi kuat hukum. Di masalah niatnya tadi. Harus dipertahankan niatnya dia si pemain ini, si pesilat ini. Niat nanti kita kalau di Islam batasan aurat. Ya, aurat. Tidak boleh ada judi. Persis gitu ya. Judi tidak boleh. Itu, ya. Pasti. Ya. Itu sudah urusan ekonominya itulah. Sampai ekonominya tidak boleh maghrib lah itulah. Alhamdulillah. Nah ini para pesilat semua, Masya Allah ini nasihat yang luar biasa dari Profesor Haji Muhammad Amin Suma. Beliau ini adalah guru besar. Maaf, dengan yang gampang biasanya tinggal Prof Mas saja. Oh Prof Mas. Lebih mudah. Prof Mas ya? Iya. Oh iya. Prof. Mas. Prof. Mas ya. Prof. Mas ini adalah guru besar ya. Guru besar di Universitas Islam Negeri Hidayatullah. Ya, Syarif Hidayatullah di Ciputat, maksudnya Tangerang atau Jakarta juga ya. Selain itu beliau adalah ketua Dewan Syariah Dumpet Duafa, bagian naungan dari Kampung Silat Jambang ini. Selain itu beliau juga sebagai wakil ketua Komisi Fatwa MUI. Ya, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Alhamdulillah pusat. Dan ketua umum himpunan ilmuwan dan sarjana syariah Indonesia. HIPSI ya. HISI. HISI alhamdulillah. Masyaallah, keilmuan beliau tentu tidak diragukan lagi. Ketokan beliau tadi juga luar biasa. Tadi sudah nasihatnya sudah banyak sekali alhamdulillah dan tidak terasa ini sudah hampir 1 jam kita berdialog mendapatkan nasihat dari beliau. Mudah-mudahan kita ini para pesilat tentunya amin ya Allah, amin semakin ya Allah, bersemangat, amin semakin Allah, barokah. Kadang-kadang amin kita ya Allah, khawatir amin. Prof, kadang-kadang ada silat tawuran sama silat. Nah, kalau misalnya itu dicegah mestinya. Ya, dicegah. Saya mengarahkan begini membahasakannya, maaf ya. Kan ada ungkapan sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Apalagi syariah itu. Kalau Anda tahu ada perempuan cantik sedang dilamar oleh orang lain, jangan Anda masuk jangan itu. Masuki. Itu maksudnya sudah jelas pada. Oh iya. Kalau Anda orang melihat ada orang lain sedang menawar barang belian itu, jangan Anda masuk. Betul. Nah, analog dengan itu apalagi silat harus dijaga
setinggi mungkin itu. Kadang-kadang itu apa itu? Asobiah di perguruan. Jangan, jangan. Gitu. Saya tidak ridho kalau pesilat jampang ini termasuki oleh begitu. Insya Allah kalau kita jauh dari amin, begitu, bro. Alhamdulillah. Ya. Jadi poin-poinnya tadi, kita mudah-mudahan semakin termotivasi untuk belajar silat dari umat-umat yang kowi, jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Ada hadisnya juga. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat fisik, akal, dan ekonomi serta psikisnya itu lebih hebat dibandingkan dengan orang mukmin. Dengan mukmin yang lemah. Yang lemah. Ini pesilat insya Allah tepat sekali untuk menerapkan terkait dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tadi. Dan kemudian tadi kita juga berbicara terkait dengan masalah maqasidus syariah ya. Tujuan bagaimana kita belajar silat ini tentu jangan sampai merusak agama kita. Jadi harus menguatkan agama, menjaga jiwa kita, keturunan kita, kemudian harta kita gitu ya. Termasuk negara kita. Termasuk negara tentunya, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dan tadi masalah MMI, tadi juga sudah dijelaskan, boleh secara umum adalah mubah, dan kita nanti perbaiki kalau ada hal-hal yang kurang. Ternyata ini niatnya nggak boleh membunuh. Ya harus ada unsur-unsur hanya sekedar pertanian. Ya tetap humanis. Gitu kan. Humanis. Nah, masalah tenaga dalam tadi juga sudah bahas terkait dengan fokusnya adalah al-hikmah. Al-hikmah itu harus ada bahwa itu memang bentuk keimanan kedekatan kita kepada Allah gitu ya, Prof. Ya. Insyaallah. Salah satunya. Dan ini tentu sangat luar biasa memotivasi kita. Baik, karena waktunya sudah habis, beliau ini masih banyak kegiatan. Dan sebelumnya kami juga terima kasih, ini ada titipan ini Prof dari para produksi Dompet Duafa, ini Zomeo, ini kripik-kripik dari Zona Madinah. Ini ada Dede Water. Kemudian ada ini dari KMM, ini kopi. Masyaallah. Apa namanya ini? Kopi Madaya, ini produksi dari pembinaan Dompet Duafa yang digunakan untuk orang-orang yang kita berdayakan, orang-orang miskin di sekitar Dompet Duafa dan seluruh bangsa Indonesia, insya Allah. Beliau adalah sebagai ketua Dewan Syariah kita, tentu banyak sekali memberikan support, doa, dan fatwa-fatwa kesyariahan terkait dengan lembaga Dompet Duafa, termasuk Kampung Silat Jampang ini. Nah, demikian sahabat silat semuanya, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Prof. Mas atas kesediaannya pada kesempatan ini, insya Allah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Kita tutup bersama dengan doa Khotbah Majelis. Subhanakallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.